Ini anak saya nak Akila Izzati. Dia ni hyperaktif sikit. Jadi semua di mana pergerakan dia, saya kena follow lah, bimbang apa-apa jadi kat dia. Akila dia dipanggil puteri. Tengok, dia salah satu ciri hyperaktif dia ni ada ciri-ciri autism juga. Dia akan galik dengan apa yang dia dapat. Dia tengok, oh, itu dia main kayu. Kayu ni kotor tapi tak apa, bagi dia pegang. Lepas tu saya akan ambil buang. Tengok dia galik, tengok. Ada Akila. Ha, tengok. Setiap apa yang dia pegang akan jadi mainan dia. Tengok dia galik ni. Ada Akila. Buang, buang. Oh. Tak benda dia nak main lagi tu. Oh, kotor, 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 kotor. Kotor, jom. Sana. Jom, 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 jom. Oh, kotor, 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 kotor. Jom, jom, jom. Adik Akila, bangun, 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 bangun. Jalan, jalan, jalan. Sana, jalan, sana. Tunggu, tunggu. No, yo. Adik Akila. Adik tengok. Adik tengok bergalik main. Cara dia je, dia lain. Tak peduli je, tak peduli orang. Panggil pun dia tak tahu je. Style dia. Ni rumah Inak Mako. Sekali aku datang sini, ini juga tempat aku menulis. Ini dua orang anak special aku, Nur Akmal Daniel dengan Nur Akila Izzati. Adik Akila. Adik ni nak fokus pada adik Akila, Nur Akila Izzati, puteri. Nur Akmal Daniel pun tengok. Dia galik, dia dapat CD. Dia main CD, dia galik dengan CD. Ya, dia pun ni. Minggu lepas aku pergi hospital Temeloh buat apa, speech therapy untuk Nur Akila Izzati. Nanti aku akan buat YouTube untuk speech therapy, called terapi percakapan. Oh, tengok galik dia. Tengok kan. Dia pernah main, dapat main kayu. Apa-apa sajalah, kayu, batu, apa-apa yang dia pegang, dia akan jadi galik dengan mainan dia. Ha. Adik Akila Izzati. Tri. Papa. Okey, ini bilik penulisan aku sikit. Hari ni tak menulis lah. Baru ni Jumaat. Bila ayah aku tampak saja, tampak-tampak. Apa ni, paper cutting. Mana tahu untuk idea-idea yang baru. Okey. Adik Akila Izzati. Hari ni aku jaga diorang ni sebab mak ni kerja. Izzati. Adik. Adik Akila Izzati. Mana aku datang? Bukan tiap-tiap hari lah. Satu minggu dua tiga kali. Bila aku nak menulis, aku datang sini. Ni ada macam-macam buku-buku. Bila boring aku boleh baca. Buku. Ini
surat khabar yang aku akan beli setiap hari, Cosmo sama ada Metro ataupun apa-apa saja surat khabar aku akan beli. Kemudian aku akan cari isu-isu menarik, lalu aku simpan kat dalam ni. Tak ada ini kat dalam ni ha, bukan depan ni, dalam. Isu menarik, syaitan. Ini poin kat dalam ni, bukan kat luar. Kesihatan. Ini banyak-banyakannya info-info kesihatan yang aku simpan. Tuh. Okey. Wah, ini semua poin apa kata isi-isi yang menarik, konten-konten yang menarik aku simpan. Okey. Wuhu, adik gila. Okey. Okey, ini bilik store aku. Lampu dah padam lah, cuma tinggal kipas je. Ini zaman CD. Zaman CD aku boleh simpan sebagai collection. Ini antara filem pendek aku, aku masih simpan lagi. Ini tak boleh nampak gelap eh. Ini filem pendek. Ini handphone lama aku simpan juga ini pada pada. Ini CD-CD lama zaman CD, zaman DVD. Ini poster-poster. Poster lama, poster aku simpan. Oh, ini buku-buku, buku lama. Ah, ini lampu atas. Ingat nak pasang yang sini yang tak menyala ni. Kipas dia okey. Kipas dia okey. Lampu aja tak nyala. Gelap sikit lah. Tapi mungkin nampak kot. Visual ni mungkin nampak. Nampak kan aku. Adik gila. Sian ni. Elik mak dia kerja. Jadi aku ambil masa untuk jaga dia hari ni. Depan rumah aku hutan. 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 Kelih hutan. Malulah. Rumah inap. Okey. Adik. Okey.